Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Subangi Aja Channel. Di kesempatan kali ini saya akan cara memperbaiki mesin Yanmar yang tidak mau hidup. Dan diperkirakan nozzle-nya, guys. Kita buka nozzle-nya. Dan pomnya kita coba buka nanti, guys. Kita bersihkan. Nozzle-nya macet, guys. Suka keluar suara nozzle-nya, jadi kita buka nozzle-nya. Dibuka juga lagi macet, guys. Jadi agak lama. Jadi terus. See you. Pemasangan nozzle selesai. Kita kencangkan, kita tutup bautnya ini, tutup bonetnya kita pasang. Setelah itu kita tes. Pasang pipa injektor ke injek pom. Nah, pipanya setelah kita pasang, kita kencangkan, baru bisa kita tes. Kita kencangkan bautnya yang bawahnya, yang dari pomnya. Setelah itu baru yang di injektornya. Come back, be with me. I just want.